Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya. Salam Ngoprek Sagala. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, paket pembelian baterai dari GoPro. Ini hampir seminggu lebih saya nggak bisa pakai karena ini kondisinya sudah gembung, kalau bahasa Sundanya melendung, bengkak. Jadi walaupun ini bisa dicabut, tapi saya takut ini semakin gembung, semakin bengkak, nanti ngedorong LCD-nya. Saya beli langsung ke GoPro official store-nya. Kebetulan lagi ada paket promo, beli dua harganya ada diskon ya. Ada paketan ini, beli dua harganya diskon. Kalau satuan itu sekitar hampir 500.000, tapi kalau ini 852 ya, dari GoPro official store. Nanti linknya, link pembeliannya saya lampirkan di deskripsi ya, barangkali teman-teman mau hunting juga. Nah, langsung kita unboxing aja ya, langsung dibuka ya. Sebagai informasi, GoPro yang saya pakai ini 11 ya, seri 11 Black. Dan baterai yang saya beli ini pun bisa untuk GoPro, dari GoPro 9 sampai GoPro 12 ya mungkin. Dalam paket pembeliannya ini kita dapat kartu garansi di distributor resmi PT Changhong ya. Enduro baterai longer lasting. Yang garansi resmi ini ada hologram dari PT Changhongnya ya. Kita buka. Susah banget lemnya. Wow. Ya. Di dalamnya kosong. Ada dua buah buku, yang satu masalah spesifikasi, terus satu lagi ini buku petunjuk penggunaannya. Nah, ini baterainya di dalamnya seperti ini ya. Tuh, ada dua ya. Kita bandingkan dengan baterai lama. Penampakan depan, penampakan belakang ya, ketebalannya. Kalau ini tuh bisa muter karena ini sudah menggembung ya. Kalau yang baru nggak bisa karena masih rata. Kita ukur perbedaan ketebalan dari baterainya ya. Ini yang sudah gembung ya, 13 mili,35. Kalau yang ini 12 mili ya, berarti 1,5 mili gembungnya. Ini yang gembung kalau dipaksakan ke sini ya. Walaupun ini bisa kita tarik, tapi saya takut ini lama-lama pasti ngedorong komponen LCD-nya, baik LCD depannya atau LCD belakang. Jadi langsung kita ganti aja yang baru ya, daripada kalau kita biarin lebih tambah mahal nanti kerusakannya ya. Nah, ini langsung kita pasang. Biasanya memang suka ada ya, kita nyalain ya. Baterainya ada 18%. Coba kalau yang keduanya
tuh kalau kalau baterai yang belum bengkak itu enak ditariknya, gampang ya. Ini juga sama 18% ya. Jadi harus kita cas dulu. Kalau ini saya nggak berani sekarang karena ini sudah macet. Demikian video singkat kali ini tentang penggantian baterai GoPro ya. Lebih baik berkorban sedikit lebih mahal tapi resmi, karena ada garansi, daripada kita beli yang murah cuman kepake beberapa saat terus rusak, nggak ada garansi ya. Demikian video singkat tentang unboxing baterai original dari GoPro. Dan ini diklaim karena di sininya enduro, jadi lebih tahan lama, lebih kuat lama dibanding dengan baterai bawaan dari GoPro-nya itu sendiri pada saat pembelian ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Salam ngoprek sagala.